Cara membuat sawirol tahu. Cara membuatnya, pertama kukus sawi putih selama 5 menit atau sampai layu. Untuk membuat bahan isian, pertama hancurkan tahu putih. Kemudian masukkan 1 butir telur. Bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu jamur, merica bubuk, dan juga garam halus. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah digiling. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan wortel serut. Kemudian aduk lagi. Kemudian ambil 1 lembar sawi yang sudah dikukus. Tambahkan isiannya. Kemudian gulung. Kemudian setelah digulung, kukus lagi selama 25 menit. Setelah matang, kemudian siap disajikan dengan saus dimsum.